cukup menggunakan obeng yang ada bunga. Buka dulu. Kalau sudah buka seperti ini, ini pun kita buka supaya mudah nanti kita masuk dalam lubang lock dia. Okey, kalau sudah seperti ini kita pasang untuk di bahagian lemari. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi bersama diri yang memang so hari ini kita akan buat pemasangan kunci ya. Ini adalah kunci untuk bahagian almari. Teman-teman boleh pakai kunci seperti ini. Tidak usah beli yang mahal, yang murah aja seperti ini sudah okey. Ini sudah okey ni. Walaupun harga dia tidak terlalu mahal lah. Dalam kisaran 9,000 ataupun 10,000 kalau di Indonesia. Silap saya lah. Okey. Reno, merek dia Reno. Okey. Untuk panjangnya ni 25 mm. Ha? Okay, saya kasih tunjuk. Okay, saya akan ukur, kasih tunjuk buat dalam mas. 25 mm lah. Okay, itu cara pemasangan dia sangat mudah untuk bagian kunci almari ya ni. Almari ataupun untuk kabinet almari ya ni. Untuk lemari ya ni kita pasang di lemari aluminium lah. Yang di belakang saya ni, ini adalah bentuk lemari aluminium. Okay. Okey, ini adalah bentuk untuk bahagian kunci dia. Okey. Ini senang ya, untuk cara pemasangan dia sangat senang. So, adalah ini bentuk yang sudah kita pasang. Sekarang kita masuk untuk bagian ni. Kita masuk ni.
Okey, ikat skru. Kita pasang skru dia. Okey, sini. Kasih ketat. Kasih ketat lagi. Ni kuat sikit lah. Pegang bahagian dalam atau bahagian luar, pegang kunci dia. Okey. Kalau sudah kita try sini. Kalau mohon ni masih baut ni masih bergoyang, kita kasih ketat lagi. Okey. Kita lihat sebelah sini tutup bahagian tegak dia. Kita test tutup kunci. Okey. Ha. Okey, cabut kunci. Sangat mudah untuk cara pemasangan kunci lemari aluminium. Okey. Seperti ini. Okey. Saya siap. Ha, seperti ini. Okey, saya akan bagi tunjuk sekali lagi supaya teman-teman lebih faham cara pemasangan kunci lemari baju ataupun lemari aluminium. Okey. Okey, yang pertama untuk bahagian ini, bahagian dalam kita buka dulu. Cukup menggunakan obeng lah, yang mata bunga. Buka dulu. Kalau sudah buka seperti ini, ini pun kita buka supaya mudah nanti kita masuk dalam lubang lock dia. Okey, kalau sudah seperti ini, kita pasang untuk di bahagian lemari. Okey, sekarang kita pasang yang ini dulu. Setelah yang tu, yang ini untuk baut dia, baru last yang ini ya. Okey. Ini ke bagian luar. Buka plastik sikit. Dia buka. Masuk ni bagian dalam. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe.